Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، قوم مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ yang saya cintai dan saya و رَحِمَنِي اللَّهُ Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Kita dipertemukan kembali dalam majlis ilmu Dalam rangka tafakufid din Berusaha memahami agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini di rumah Allah yang penuh berkah Semoga kita semuanya mendapatkan keutamaan majlis ilmu yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang empat keberkahan majlis ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Tidaklah ada satu kaum, tidaklah ada sekelompok orang. yang berkumpul di rumah Allah membaca kitab Allah mempelajari ayat-ayat Allah dan saling mengajarkan di antara mereka kecuali Allah Azza wa Jalla akan menurunkan kepada mereka as-sakinah ketenangan batin ketentraman jiwa ini yang pertama Faidah atau keutamaan menghadiri majelis ilmu adalah mendapatkan ketenangan batin, ketenteraman jiwa. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang sedang berzikir kepada Allah. Dan ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat, dia pun teringat kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Ala qulub Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Karena zikir kepada Allah adalah seperti makanan terbaik untuk hati kita. Bahkan, dikatakan para ulama, zikir kepada Allah bagi hati kita adalah seperti air bagi ikan. Ikan itu, kalau tanpa air, dia akan mati. Begitu pula hati kita. Tanpa berzikir kepada Allah, hati kita akan mati. Jadi, kehidupan hati adalah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, di antara sebesar-besarnya zikir kepada Allah adalah menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu termasuk sebesar-besarnya bentuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, rahmah. Allah curahkan kepada mereka kasih sayangnya. Subhanallah, kasih sayang Allah. Hal terindah dalam hidup kita yang akan menjadi sebab segala kebaikan di dunia dan di akhirat, apabila seseorang telah menggapai kasih sayang Allah dan Nabi SAW mengabarkan, di antara sebab mendapatkannya adalah menghadiri majelis ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla. Kemudian, yang ketiga, malaikah. para malaikat meliputi mereka. Maknanya para malaikat duduk bersama mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Subhanallah. Ini kemuliaan khusus dan orang-orang khusus yang Allah sengaja tugaskan para malaikat untuk berkhidmah bagi mereka yaitu para penuntut ilmu. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu man indah. Dan Allah akan memuji mereka. Di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah, inilah jemaah sekalian empat keutamaan majelis ilmu. Artinya, apa? Majelis ilmu itu majelis yang sangat mulia. Makanya, jangan heran kalau para ulama sering mengingatkan kita beradab di majelis ilmu, bahkan telah ditulis buku-buku khusus. Bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu di majelis ilmu ini harus sering kita ingatkan? Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita fokus menuntut ilmu. Jangan lagi buka WhatsApp. Jangan lagi buka medsos. Jangan lagi buka HP. Matikan HP-nya. Nonaktifkan HP-nya. Kecuali kalau mau mencatat di HP. Tapi kalau cuma sekedar lihat WhatsApp, buka medsos, jangan. Itu bukan adab yang baik di majelis ilmu. Fokus. Perhatikan dengan baik. Ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Ada lagi lebih parah. Dia di majelis ilmu ditelepon, dia angkat, dia pergi begitu saja. Subhanallah. Nonaktifkan itu HP. Fokus menuntut ilmu, kecuali memang ada urusan yang sangat penting yang tidak mungkin ditunda. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, kemuliaan majelis ilmu dan kemuliaan serta keutamaan orang yang datang kepadanya, orang yang menghadirinya. Jadi menuntut ilmu itu belum pula kita amalkan ilmu yang kita pelajari, kita sudah dapat pahala besar. Kita sudah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang melimpah. Makanya, ini adalah nikmat yang betul-betul harus dimuliakan dan disyukuri. Baik. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad. Yaitu sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita bimbingan-bimbingan untuk membenahi akidah untuk membenahi akidah yang merupakan ajaran yang paling mendasar di dalam agama Islam. Dan kitab ini disusun oleh Syekh Al-Alamah Profesor Doktor Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan tentang umurun. Yaf'aluha ba'dun Wahya perkara-perkara yang dilakukan oleh sebagian manusia, padahal itu termasuk syirik atau pintu-pintu yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang tiga bentuk syirik dalam permasalahan sebab serta kaidah memahami sebab, yaitu yang pertama mempercayai benda-benda seperti gelang, benang, kalung, atau rajah, tulisan-tulisan ya, di atas kertas dengan simbol-simbol tak jelas, maka itu syirik. Kemudian menggunakan jimat-jimat. Kemudian bertabarruk, mencari berkah dari pepohonan, batu-batuan, atau peninggalan-peninggalan bersejarah, atau kuburan orang-orang soleh. Ini Alhamdulillah, tiga bentuk kesyirikan yang telah kita bahas, di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk yang keempat. as -sihru. Termasuk kesyirikan adalah sihir. Termasuk syirik adalah sihir. Apa hakikat sihir itu jemaah sekalian? Kata Syekh, Ibaratun amma khafiya sababuhu. Sihir itu secara bahasa adalah untuk satu kata untuk mengibaratkan sesuatu yang samar dan sangat lembut, atau sangat halus sebabnya. Jadi, ini makna sihir secara bahasa. Makanya, jemaah sekalian, waktu akhir malam disebut waktu apa? Waktu akhir malam disebut waktu sahur, karena malamnya sepi, kan? Jadi, ada hubungan secara bahasa. Sihir dan sahur. Sama kata-kata. Hurufnya sama. Sin, ha, ro. Ya. Waktu akhir malam disebut waktu sahur karena sepi. Begitu pula sihir. Jadi secara bahasa sesuatu yang tersembunyi, yang halus sekali. Iya. Nah kenapa sihir dinamakan sihir, kata Syekh? Karena dia tersembunyi, dan terjadi dengan hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, dan tidak bisa disaksikan oleh mata, tidak bisa disaksikan oleh mata, sengaja disembunyikan, iya. Adapun secara syariat, sihir itu kata syekh azaim, waruqa, wakalamun yutakallamu bihi wa adwiyatun sihir itu adalah bacaan-bacaan mantra-mantra atau ucapan-ucapan yang dibaca yang diucapkan oleh para dukun disertai dengan obat-obatannya atau benda-benda yang dia gunakan untuk sihir wa atau membuat asap entahlah bagaimana mereka buat sampai itu menjadi sihir. Iya. Wa kulub wal abdan. Yang dapat memberikan pengaruh pada hati dan anggota tubuh. Fayumrit bisa membuat sakit wayatul dan bisa membunuh bahkan. Subhanallah. Dan bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Membuat suami istri bercerai. Atau orang yang saling mencintai menjadi saling membenci. Atau sebaliknya. Yang saling membenci atau nggak suka menjadi suka. Iya. Wa ta'thiruhu Akan tetapi tentunya pengaruh sihir itu pengaruh sihir itu terjadi dengan takdir Allah dengan izin Allah al-kauni. Al-kauni itu artinya yang Allah tetapkan di alam ini. Yang belum tentu Allah cintai dan sudah jelas sihir Allah Azza wa Jalla benci. Tidak Allah cintai. Iya. Yeah. Karena ketetapan Allah itu jemaah sekalian ada dua, ketetapan syar'i dan ketetapan kauni. Ketetapan syar'i itulah yang Allah cintai. Adapun ketetapan kauni maka bisa jadi Allah cintai, bisa jadi tidak Allah cintai. Adapun sihir sudah jelas Allah Allah benci. Semua ketetapan Allah sebagaimana sudah kita bahaskan di bab takdir bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah. Makanya kita nggak perlu takut para, kepada para tukang sihir karena semua terjadi dengan izin Allah dan Allah tegaskan di surat al-baqarah ayat 102 wa ma hum min ahadin illa mereka tidak bisa memberikan bahaya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla mereka tidak bisa memberikan bahaya kepada siapapun, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi inilah jemaah sekalian sihir. Subhanallah, sihir itu betul-betul nyata, ada. Dan ada sekelompok ahlul bid'ah, mereka mengingkari adanya sihir. Contohnya golongan Mu'tazilah. Mengingkari adanya sihir. Tapi sebaliknya juga, ada juga kelompok ahlul bid'ah yang malah main sihir. Yaitu sebagian golongan sufi tarekat tasawuf entah mereka sadar atau tidak sedang main sihir bahkan para tukang sihir mereka kira sebagai wali sebagaimana akan kita jelaskan jemaah sekalian hakikat sihir ada orang-orang yang sebenarnya tukang sihir mereka anggap justru sebagai wali subhanallah jadi ini dua pemahaman yang menyimpang dua-duanya ekstrim satu ekstrim kiri satu ekstrim kanan yang satu tidak mengakui adanya sihir. Enggak percaya adanya sihir. Kenapa? Bagi mereka enggak masuk akal. Jadi itulah golongan mutazilah. Sering juga disebut dengan golongan ahlul kalam. Atau mereka suka disebut ahli filsafat Islam. Jadi mereka lebih mementingkan akal mereka daripada wahyu. Bagi mereka sihir itu enggak masuk akal. Dan mereka juga mengingkari hadis-hadis tersihirnya Nabi Muhammad SAW hadis-hadis tersihirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara alasan mereka, di samping sihir tidak masuk akal, juga nggak masuk akal. Kok Nabi, seorang Nabi, kata mereka bisa kena sihir? Nah jemaah sekalian, bagaimana kita menjawab syubhat ini? Bukankah Nabi dilindungi oleh Allah? Tapi kenapa seorang Nabi bisa kena sihir? Maka jemaah sekalian, mudah saja menjawabnya. Kita katakan kepada mereka, Justru Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Apa kemuliaan beliau? Kesabaran beliau ketika terkena sihir. Kemudian ada lagi hikmah yang lebih penting daripada itu. Apa itu jemaah sekalian? Agar kita menyadari dan selalu menyadari bahwa nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW... alaihi wasallam hanyalah manusia biasa. Sama seperti kita. Tertimpa kepada beliau seperti yang tertimpa kepada kita. Artinya beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Dan ini penting sekali. Karena ada miliaran manusia sampai hari ini menyembah seorang Nabi. Siapa Nabi itu? Nabi Salih Salam. Yang mereka sebut Yesus. Jadi Allah dengan hikmahnya ingin memperlihatkan kepada kita bahwa nabi kalian walaupun beliau nabi yang paling mulia lebih mulia daripada nabi Isa dan seluruh para nabi tetap saja beliau hanyalah manusia biasa tertimpa kepada beliau seperti yang tertimpa kepada kalian sehingga tidak patut kalian menyembah beliau itu di satu sisi di sisi yang lain kita meneladani kesabaran beliau meneladani kesabaran beliau iya yeah. Kemudian jawaban yang lain juga kita katakan kepada mereka, para nabi dan rasul itu imannya yang paling kuat, makanya ujiannya yang paling besar, sehingga Allah izinkan dalam takdirnya terjadi sihir, menimpa Nabi Muhammad SAW sebagai ujian bagi beliau, supaya para nabi dan rasul mendapatkan pahala kesabaran yang sangat besar. Baik, jadi ini golongan mu'tazilah. Tapi di satu sisi, ada golongan yang malah main sihir, membenarkan sihir, dan parahnya apa? Mereka anggap tukang sihir adalah para wali. Mereka anggap dukun sebagai wali, dan sihir mereka kira sebagai karomah. Jadi, itu yang membuat mereka terpedaya. Mereka mengira sihir itu adalah karomah. Iya, nah, jemaah sekalian. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengimani seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah bahwa sihir itu betul-betul nyata. Memang ada. Sihir itu betul-betul nyata memang ada dan bisa membahayakan. Akan tetapi kita mengimani membahayakannya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Membahayakannya terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla yang sifatnya kauni, takdir Allah Azza wa Jalla. Karena sudah kita pelajari dalam bab takdir, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Masya Allah kana, lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Tapi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, sihir itu ada dua macam. Sihir itu ada dua macam. Yang pertama, sihir hakiki sihir yang benar-benar nyata. Sihir yang benar-benar nyata. Ya. Yang kedua, disebut sihir takhyili. Sihir pengkhayalan. Maksudnya, kejadiannya tidak benar-benar nyata. Tapi manusia dikhayalkan seakan-akan itu nyata. Seakan-akan itu nyata. Iya. Contoh ya sekalian sihir yang betul-betul nyata itu seperti bisa membunuh. Orangnya mati. Maka itu nyata. Dan subhanallah, beberapa tahun yang lalu ini di kampung-kampung masih banyak. Mungkin sekarang sudah banyak berkurang. Sudah banyak berkurang. Kenapa berkurang? Kenapa berkurang? Dukunya sudah pada mati ya. Sudah tua-tua mereka Gak ada yang mau mewariskan ilmunya Anak-anak muda lebih senang kepada ya kesibukan-kesibukan dunia Daripada yang gak jelas seperti itu Iya tapi mungkin di kampung-kampung terpencil masih ada juga para dukun seperti ini. ya Luar biasa. Bisa membunuh, bisa memisahkan antara suami istri, dan menimpakan berbagai macam kemudaratan. Iya. Ini yang pertama, sihir hakiki namanya, dan itulah yang terjadi pada Nabi SAW. Beliau tertimpa bahaya, walaupun kata para ulama, bahaya yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi ketika menyihir beliau itu sampai beliau mati. Subhanallah, mereka ingin membunuh Nabi SAW dengan sihir mereka, tetapi... Tentu Allah tidak mungkin mengizinkan mereka membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melindungi beliau sehingga sihir mereka tidak sampai membunuh. Baik. Nah, jema jemaah sekalian, contoh yang kedua, sihir takhyili adalah tersebut juga dalam Al Qur'an, yaitu sihirnya Fir'aun, uh, tukang sihirnya Fir'aun, sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Jadi tukang sihir Firaun itu yang mereka sihir sebenarnya adalah mata manusia. Sehingga manusia melihat manusia melihat kejadian luar biasa padahal tidak sesuai hakikat. Tidak sesuai hakikat, yaitu mereka menyihir tali-tali itu berubah menjadi ular. Mereka menyihir mata manusia Seakan-akan tali-tali itu berubah menjadi ular. Nah, jemaah sekalian, ini tidak mungkin terjadi. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir beliau, sepakat ulama, sepakat ulama, tukang sihir itu tidak bisa merubah hakikat. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia merubah hakikat. Maksudnya, satu zat, dia nggak bisa rubah menjadi zat lain. Nggak bisa tali nggak mungkin dia rubah jadi benda lain nggak mungkin dia rubah jadi ular tidak mungkin mustahil tidak mungkin dia lakukan itu itu mustahil iya itu sepakat ulama tukang sihir itu tidak mungkin bisa merubah hakikat satu benda tidak mungkin jadi benda lain contohnya apa yang mereka klaim ya ada sebagian tukang sihir mereka mengklaim bisa merubah daun menjadi uang. Ya. Ini mustahil jemaah ya, sekalian, nggak mungkin. Kalau seandainya mungkin, mereka sudah tutup semua praktik perdukunan. Kenapa? Sudah kaya raya kan? Ya. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Ya. Tapi subhanallah, kalau orang tidak belajar agama, bisa tertipu. Ya. Seperti seorang dokter, politisi, cerdas, pintar, tertipu dengan dukun yang katanya bisa merubah atau menggandakan uang. Iya, ini mustahil terjadi. Satu nggak mungkin dia jadi dua. Satu mobil nggak mungkin dia sihir jadi dua mobil. Ya, uang satu juta nggak mungkin dia sihir menjadi dua juta. Nggak mungkin, mustahil. Dia tidak bisa merubah hakikat. Dan itu sepakat ulama. Nah, jemaah sekalian, tapi kenapa ada tukang sihir yang bisa melakukannya? Ada jemaah sekalian. Jadi uang satu koper misalkan dia bisa bikin jadi dua koper. Kenapa? Sebenarnya itu tidak terjadi. Sebenarnya itu tidak terjadi. Tapi kenapa kelihatan terjadi? Mata kita yang disihir. Mata manusia yang disihir. Inilah yang disebut dengan sihir tahyili. Penghayalan saja. Sebagaimana Allah sebutkan sihir mata ini dalam Al-Quran. Tentang tukang sihir Fir'aun di surat al-a'raf ayat 116 saharu nas, mereka menyihir mata manusia dan membuat manusia takut jadi itu hakikatnya jadi ayat ini berbicara tentang tukang sihir Firaun yang merubah tali-tali e, menjadi ular sebenarnya tidak dia masih tetap tali nggak berubah jadi ular dia masih tetap tali, tidak berubah menjadi ular, tapi mata manusia yang disihir. Iya. Termasuk Nabi Musa alaihissalam terkena sihir ini. Sekali lagi, ini sedikit pun tidak merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Justru Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan para Nabi dan Rasul yang mereka bersabar menghadapi para tukang sihir. Dan juga mereka hanyalah manusia biasa yang tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Ya, di surat Toha ayat ke-66 Allah mengatakan youhaai annah a dikhayalkan kepada Nabi Musa dari sihir mereka seakan-akan tali-tali itu berjalan padahal tidak dia tidak berubah menjadi ular dia tidak berjalan diam-diam saja tapi Subhanallah dahsyatnya sihir ini sampai manusia melihatnya berubah menjadi ular dan berjalan Iya yeah. Kemudian mas sekalian, pernah terjadi juga di masa di akhir masa sahabat. Jadi ada tukang sihir disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Tarikh beliau, bukan dalam Sahih beliau, tapi dalam kitab Tarikh beliau. Ada tukang sihir di depan khalifah atau gubernur atau penguasa Al-Walid namanya. Dia memamerkan sihirnya, sulapnya, Bagaimana caranya jemaah sekalian? Jadi ada orang dia sembelih. Subhanallah. Dia sembelih ini di depan banyak orang, di depan penguasa di waktu itu. Di depan banyak orang orang itu disembelih. Disembelih kemudian dipisahkan antara kepala dengan badannya. Lalu dia sambung kembali dan hidup lagi. Subhanallah. Kemudian datang seorang sahabat. Namanya Jundub Al-Azdi radhiyallahu anhu. Apa yang beliau lakukan? Dipisahkan dukun itu, dipisahkan kepalanya dengan uh, badannya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ternyata dukun itu tidak bisa mengembalikan kepalanya. Matilah dia. Artinya apa? Dia ini pembohong, pendusta. Seandainya dia bisa, seandainya dia hebat Kepalanya sendiri pasti dia bisa kembalikan, ternyata nggak bisa. Nah, itulah jemaah sekalian contoh sihir mata, sahabat memahami, dia mau menipu manusia. Ini hanya tipuan belaka, bukan karena dia hebat. Iya. Jadi luar biasa, orang sebanyak itu bisa disihir matanya. Itu kan mustahil terjadi, nggak mungkin terjadi, orang sudah dipisahkan dari badannya, kepalanya terpisah dari badannya, lalu hidup lagi nggak mungkin. Mustahil. Tapi subhanallah, itu mungkin terjadi, namun hakikatnya tidak. Tetapi mata manusia yang disihir, seakan-akan terjadi. Jadi ini yang disebut dengan sihir takhyili, penghayalan. Kalau ada yang mustahil terjadi, kemudian kita lihat terjadi, maka itulah yang namanya sihir berupa penghayalan. Baik. Ini kata para ulama, ada dua bentuk sihir. Kemudian jemaah sekalian, yang menjadi inti dalam pembahasan ini, Syekh menjelaskan sihir itu termasuk syirik, termasuk dosa syirik dan kekafiran. Kenapa? Karena dua alasan, atau dipandang dari dua sisi. Yang pertama, tukang sihir itu meminta pertolongan kepada setan-setan, berdoa kepada mereka dan mendekatkan diri kepada mereka. Kalau enggak begitu mana mungkin setan menolong mereka? Jadi pada hakikatnya jemaah sekalian, kenapa tukang sihir itu bisa melakukan keanehan-keanehan di luar batas kemampuan manusia umumnya? Karena dibantu oleh setan. Termasuk itu semua ilmu kesaktian. Semua yang mereka klaim sebagai ilmu kesaktian Ilmu kanuragan atau ilmu karomah, karena karomah itu bukan ilmu, nggak ada ilmu karomah. Semua ilmu kesaktian itu adalah bantuan setan kepada mereka, termasuk sihir yang mereka dapatkan dari pertolongan setan, seperti ilmu kebal, ilmu tenaga dalam, ilmu meringankan tubuh, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa sholat di atas daun. Itu semuanya pertolongan setan kepada mereka. Orang mukul itu, kenapa dia nggak mempan, nggak kerasa? Setan yang menangkisnya. Setan yang memberi tameng kepadanya. Dia nggak tahu saja, nggak kelihatan. Ada juga orang yang sudah menyadari ini pertolongan setan kepada dia. Iya. Jadi ini sebab yang pertama. Tidak mungkin mereka bisa melakukan hal-hal yang aneh atau di luar kemampuan manusia kecuali dengan bantuan setan. Dan itu Allah isyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wa kafaru sihir. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nabi Sulaiman tidak kafir, maksudnya tidak melakukan sihir. Kenapa Allah mengatakan begitu jemaah sekalian? Karena membantah orang Yahudi. Jadi, orang Yahudi kurang ajar. Ini mereka menyihir Nabi SAW, mereka melakukan praktek-praktek sihir, mereka mengatakan ini ajarannya Nabi Sulaiman. Ini ajarannya Nabi Sulaiman subhanallah. Maka Allah bantam kepada mereka. Allah katakan, Nabi Sulaiman tidak kafir, maksudnya tidak berbuat sihir. Maka ayat ini jelas, sihir adalah kekafiran. Jadi, ayat ini merupakan dalil yang menegaskan sihir itu adalah kekafiran dan menjelaskan dari mana orang Yahudi atau manusia mendapatkan sihir. Kata Allah, "Walakinna kafaru nasa sihra." Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan. Kenapa? Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi setan itu menjadi kafir. Kenapa? Mengajarkan sihir kepada manusia. Berdasarkan ayat ini kata para ulama. Mempraktekan sihir. Belajar sihir. Dan mengajar sihir adalah kekafiran. Dan ini sepakat seluruh ulama dari empat mazhab dan yang lainnya. Bahwa sihir itu adalah kekafiran. Walaupun ada di nukil dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan sihir itu terbagi dua. Kalau dia minta tolong kepada setan, maka itu kufur, syirik. Kalau dia mengandung kesyirikan. Tapi kalau dia hanya menggunakan obat-obatan, tidak berbuat syirik, maka itu tidak sampai kekafiran. Nah jemaah sekalian, para ulama menjelaskan maksud Imam Syafi'i, sihir dengan obat-obatan itu hanyalah sihir dalam makna apa namanya? dalam makna kiasan. Apa namanya dalam bahasa Indonesia itu? makna apa? makna yang tidak diinginkan sesuai dengan maksudnya. Iya. Sesuai hakikinya. Makna kiasan. Apa tadi, Pak? Bukan, bukan. Ya, makna kiasan. Contohnya jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda, Inna minal bayani la sihra. Ini hadis sahih. Sesungguhnya, termasuk kepintaran berbicara itu, terdapat padanya sihir. Di dalam kepintaran berbicara, terdapat padanya sihir. Yeah. Apakah setiap orang yang pintar bicara dia disebut penyihir? Tentu tidak sihir yang dimaksud di sini kata para ulama sihir makna kiasan makna kiasan bukan makna hakiki iya bukan makna hakiki artinya apa karena dia saking pintarnya ngomong bisa menipu orang atau bisa apa namanya membuat orang terpengaruh terbawa ya tergantung kalau dia memberikan pengaruh kepada yang baik maka hukumnya juga baik tapi kalau memberikan pengaruh kepada yang buruk maka hukumnya juga buruk. Iya. Jadi itulah hakikat sihir dengan obat-obatan. Bukan artinya bukan itu yang kita bicarakan di sini. Walaupun itu mungkin secara kiasan disebut sihir. Seperti orang kalau minum obat tertentu fly kan? Ya, jadi seperti orang tersihir, hilang ingatan. Jadi itu sihir tapi bukan itu yang kita bahas di sini. Itu hanya sihir dalam kata kiasan. Dan bukan sihir itu yang disebut dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran adalah ini, yang pertama yaitu minta tolong kepada setan. Minta tolong kepada setan sebagaimana Allah berikan isyarat di dalam ayat ini. Maka, setan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara minta tolong kepada setan, dengan berdoa kepada setan, dengan menyembelih hewan sebagai pengagungan kepada setan, persembahan kepadanya. Ya, bahkan ada yang disuruh persembahkan anaknya sendiri. Putrinya sendiri atau istrinya sendiri, keluarganya sendiri. Iya. Dan macam-macam. Macam-macam diajarkan setan, intinya yang setan inginkan adalah dia berbuat kesyirikan dan kekafiran, baru setan akan membantunya. Itu intinya. Ya, sampai-sampai ada yang para ulama menyebutkan ada tukang sihir disuruh oleh setan Uh, solat tanpa bersuci. Kemudian Al-Quran dijadikan keset kaki di WC-nya. Macam-macam. Pokoknya makin kafir dia, setan makin senang membantunya. Iya. Seperti itu jemaah sekalian. Ini sebab yang pertama, mengapa para tukang sihir itu kafir, musyrik. Karena mereka menjadi budak-budak setan. Iya. Yang paling parah ada yang gak menyadari dia budak setan malah mereka menamakan setan itu sebagai khadam-khadam mereka. Pembantu-pembantu mereka. Sebenarnya mereka lah para pembantu setan. Iya. Kemudian ada lagi yang lebih parah. Mereka anggap sihir mereka sebagai ilmu putih. Nah ini memang halus, tipuan setan. Sebab yang mengklaim sihir itu sebagai ilmu putih, nggak disuruh berbuat syirik secara terang terangan oleh setan, tapi secara tersembunyi. Ya, pernah jemaah sekalian saya dapati ada tukang sihir mengajarkan kepada murid muridnya, amalkan surat al fatihah, kemudian di ayat iya kanak wa iya itu ada satu kata disisipkan di situ. Saya lupa apa nama katanya. Yang pasti, itu nama jinnya, kata mereka. Nama jinnya, nama setannya. Jadi, bacanya kelihatannya ayat yang dia baca, tapi dia tambahkan satu kata itu menjadi syirik, menjadi kufur, atau minimalnya orang itu disuruh melakukan amalan-amalan yang Nabi SAW tidak contohkan, yang Nabi SAW tidak mencontohkannya, ya, seperti mereka tentukan bacaan sendiri. Bacanya sih bagus, bacanya bagus. Contohnya apa? Membaca kalimat la ilaha illallah. Tetapi mereka tentukan sendiri jumlahnya. Seperti setiap hari 10.000 kali. Kemudian dibaca selama 40 hari saja. Nah, kelihatannya kelihatannya bagus, padahal ini adalah tipuan setan. Kenapa? Karena ini perbuatan mengada-ada dalam agama. Walaupun yang dia baca itu sesuai syariat, tapi cara membacanya tidak sesuai syariat. Yaitu dia menentukan jumlah sendiri, menentukan waktu sendiri. Tidak tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama. Dan Nabi SAW telah menegaskan, Kullu bid'atin Semua bid'ah itu sesat. Makanya setan mau membantunya. Nah disinilah jemaah sekalian yang menjadi syubhat mereka. Ketika kita mengatakan itu permainan setan, mereka bantah. Mereka bilang, mana mungkin setan bantu yang saya baca zikir. La ilaha illallah disinilah syubhat mereka. Mereka tidak menyadari bahwa yang membantu mereka adalah setan dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah kebenaran. Iya. Bukan yang menyelesaikan syariat sehingga setan membantu mereka. Baik. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian. Mengapa sihir itu termasuk kesyirikan dan kekufuran? Karena para tukang sihir itu menjadi budak-budak setan. Apakah mereka sadari atau tidak? Kemudian sebab yang kedua. Sebab yang kedua atau sisi pandang yang kedua yang menjelaskan bahwa sihir adalah kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua adalah karena para tukang sihir itu sok tahu ilmu gaib. Ini yang kedua, sok tahu ilmu gaib. Makanya sihir dan perdukunan itu enggak terpisahkan. Sihir dan perdukunan tidak terpisahkan, perdukunan itu adalah ramalan-ramalan terhadap berita-berita gaib yang akan terjadi di masa depan. Iya, ini sebab yang kedua mengapa tukang sihir itu musyrik kafir, karena mereka sok tahu perkara gaib seperti kejadian masa depan. Kenapa mereka syirik dengan sebab sok tahu perkara gaib? Karena dalam surat An-Namal ayat ke-65 Allah Azza wa Jalla telah menegaskan ya manfis samawati wal ardil -ghaibah katakanlah Tidak ada yang mengetahui satu pun makhluk di langit maupun di bumi tentang perkara gaib itu kecuali Allah kecuali Allah Azza wa Jalla maka ketika seseorang mengklaim dia tahu perkara gaib, berarti dia telah samakan dirinya dengan Allah. Dan jemaah sekalian, ini sekaligus pembahasan berikutnya, yaitu poin yang kelima adalah Al-Kahana. Jadi, Syekh menyebutkan poin berikutnya yang kelima adalah perdukunan. Dan ini sekaligus penjelasan sebab yang kedua. Mengapa para tukang sihir itu kafir? Kalau yang pertama saja sebenarnya sudah cukup untuk menghukumi mereka kafir. Dan sekali lagi itu ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Yang kedua, karena mereka juga sekaligus melakukan praktek perdukunan. Dan ini sekaligus penjelasan poin yang kelima. Al-Kahanah, sok tahu ilmu gaib, seperti kabar-kabar tentang berita masa depan. Ini juga dilakukan oleh para tukang sihir. Kenapa mereka musyrik? Karena Allah telah menegaskan yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka mengklaim mereka tahu perkara gaib, maka mereka telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga jemaah sekalian. Mengapa mereka bisa mengetahui ilmu gaib, atau yang akan terjadi masa depan? Kadang-kadang, yang mereka ramalkan tentang masa depan itu betul-betul terjadi. Mengapa mereka bisa mengetahuinya? Karena mereka bekerja sama dengan setan. Jadi, kembali lagi kepada sebab yang pertama tadi, kenapa mereka bisa tahu ilmu gaib. Karena mereka bekerja sama dengan setan, dan kembali lagi, setan tidak mungkin membantu mereka kecuali harus melakukan pendekatan diri kepada setan. Harus melakukan berbagai macam bentuk kekufuran agar setan mau membantu mereka. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana bisa setan tahu ilmu gaib? Jawabannya, dia tidak tahu ilmu gaib. Yang dia ketahui sebenarnya bukan gaib secara mutlak tapi goib secara nisbi. Nisbi itu artinya apa? Sebagian makhluk sudah tahu, sebagian belum tahu. Adapun goib yang mutlak, yang Allah belum beritahukan sedikit pun kepada makhluk. Yang bisa diketahui oleh makhluk, kalau Allah beritahukan. Dan yang Allah beritahukan itu, hanya ada dua golongan. Yaitu, para malaikat utusan, dan para nabi serta Rasul. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtada min rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun. Kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Para ulama menjelaskan makna rasul di sini adalah utusan. Rasul itu kan secara bahasa artinya utusan. Sehingga mencakup utusan dari kalangan malaikat yang Allah tugaskan untuk melakukan atau membuat peristiwa di muka bumi. Kemudian utusan dari kalangan para dari kalangan manusia yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalam. Makanya kita baca dalam banyak hadis Nabi SAW telah mengabarkan tentang sejumlah peristiwa masa depan. Seperti hari kiamat. Kemudian fitnah-fitnah akhir zaman. Dan berbagai macam peristiwa masa depan. Seperti umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu yang mengikuti beliau dan para sahabat. Itu kan perkara gaib. Di masa Nabi SAW belum ada perpecahan itu. Itu kejadian masa depan. Dari mana beliau tahu? dari wahyu yang Allah berikan. Bukan karena beliau punya kehebatan, bisa tahu masa depan, tidak. Tapi dari wahyu yang Allah berikan. Kemudian perhatikan hadis ini, ayat ini jemaah sekalian. Allah katakan, La yudhiru ala gaibihi ahadan. Allah tidak menampakkan perkara gaib ini kepada seorang pun. Kecuali dua golongan itu tadi. Rasul dari kalangan malaikat, kemudian Rasul dari kalangan manusia. Jadi Selain malaikat dan selain manusia dari kalangan rasul atau rasul dari kalangan manusia lalu dia mengklaim tahu perkara gaib maka yakin dia adalah dukun. Dia adalah dukun. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana para dukun itu bisa tahu perkara gaib? Karena dia mendapatkan berita dari setan. Dari mana setan itu memberitahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Di antaranya dalam hadis Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tanzilu fil anan wa sahab, fatadhkurul amra qudiya fis sama." Sesungguhnya para malaikat yang Allah tugaskan itu, mereka turun di awan. Jadi mereka dari langit mau turun ke bumi, kemudian singgah di awan. Lalu mereka berbicara tentang ketetapan Allah yang sudah diputuskan di langit. Jadi Allah putuskan di langit ketetapannya dan Allah berbicara kepada para malaikat dan malaikat itu mendengarkan apa yang akan terjadi besok di muka bumi. Apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu yang dibicarakan para malaikat. Jadi malaikat sudah tahu ini. Kenapa malaikat sudah tahu? Karena diberitahukan oleh Allah. Bukan karena malaikat punya kemampuan mengetahui ilmu gaib, tidak. Allah yang memberitahukan kepada mereka, syayatinu maka dari situlah setan-setan mencuri dengar pembicaraan malaikat. Jadi, itu prosesnya jemaah sekalian. Bukan setan-setan itu punya kemampuan mengetahui masa depan, tidak. Mereka mencuri berita dari pembicaraan para malaikat. Malaikat pun tidak tahu masa depan melainkan mereka menerima tugas dari Allah tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Itulah yang mereka bicarakan dan dicuri dengar oleh setan. Fatuhihi ilal -kuhan. Lalu kata Nabi SAW, setan-setan itulah yang menyampaikan kepada para dukun. Jelas ya, bagaimana prosesnya para dukun? Kok bisa tahu perkara gaib dan terjadi sesuai dengan ramalan mereka? Contohnya, tukang sihir negeri kita yang lagi tenar sekarang ini dia katanya sudah meramalkan ya katanya ada rekamannya dia sudah meramalkan pada tahun 2017 dia ramalkan nanti di akhir 2018 akan terjadi kecelakaan pesawat dan ternyata terjadi seperti yang dia ramalkan dari mana dia tahu jemaah sekalian dua kemungkinan yang pertama dia cuman kebetulan yang kedua, dia memang mendapatkan wahyu dari setan. Atau mendapatkan berita-berita yang dicuri oleh setan ini dari pembicaraan para malaikat. Tapi subhanallah, orang-orang muslim yang bodoh makin percaya kepadanya. Oh ternyata memang dia hebat. Ya. Siapa dia itu? Itulah yang di acara karma itu. Dia yang sok meramal masa depan. Lalu disebarkan di berita-berita yang di situ wartawannya banyak yang muslim. Percaya mereka subhanallah. Inilah prosesnya kata Nabi SAW. Mereka bisa tahu perkara gaib. Ramalan mereka terjadi sesuai kenyataan. Karena mereka mendapatkan berita dari setan. Sekali lagi jemaah sekalian. Setan-setan itu tidak mungkin membantu mereka begitu saja. Pasti mereka harus melakukan pendekatan diri kepada setan-setan itu menjadi budaknya. Lalu setan-setan itu membantu mereka. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan. Fayakzibuna ma'aha min indi maka mereka pun melakukan kedustaan dengan bermodalkan berita benar berita yang dicuri oleh setan-setan dari pembicaraan malaikat mereka tambahkan 100 kedustaan yang berasal dari diri mereka sendiri contohnya apa jemaah sekalian contohnya apa kedustaan itu dia klaim sebagai orang indigo memang punya kelebihan dia mengklaim punya indera keenam. Ya, ada juga yang mengklaim dia sudah jadi wali. Sudah sampai derajat hakikat sehingga dia sudah kasyaf, terbuka berita apa namanya? hal-hal gaib. Iya. Maka ini semuanya adalah permainan setan. Jadi inilah yang dikabarkan Nabi SAW bagaimana para dukun itu kadang-kadang ramalannya benar terjadi sesuai dengan apa namanya ramalannya. Iya. Jadi, ini sebab yang kedua mengapa para dukun dan tukang sihir itu kafir kepada Allah, karena mereka sok tahu perkara gaib. Padahal yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Azza wa Jalla, dan juga penjelasan dari mana mereka bisa tahu perkara gaib. Padahal hanya Allah yang mengetahui, maka pada hakikatnya itu bukan lagi gaib secara mutlak, karena Allah sudah memberitahukan kepada para malaikat lalu setan-setan mencuri dengar pembicaraan malaikat dan menyampaikan kepada para dukun tersebut. Iya. Yeah. Walaupun jemaah sekalian, subhanallah, setan-setan itu ketika mereka mencuri berita atau mencuri dengar pembicaraan para malaikat, mereka terancam dengan lemparan potongan bintang. Subhanallah. Mereka mempertaruhkan diri mereka Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Mulk, "Walauqad zayyanas dunya dunyaa'a wa Kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar setan. Nah, maksud pelempar setan di sini adalah para malaikat melempar mereka dengan potongan bintang karena mereka mencuri pembicaraan para malaikat. Mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Iya. Yeah. Tetapi, tetap saja mereka bisa sampaikan kepada para dukun. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, juga riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tadi hadis Aisyah. Tapi dalam hadis Abu Hurairah, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan, mereka itu bersaf-saf sampai ke langit. Jadi mereka dari bumi, mereka naik antara satu dengan yang lainnya terus sampai ke atas langit. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kenapa mereka begitu? Apakah satu saja nggak bisa langsung terbang ke langit? Bisa. Tapi kenapa mereka bersaf-saf? Supaya satu kena lemparan yang di bawahnya bisa menyampaikan. Subhanallah. Mereka mengorbankan diri, berjuang. Ya, mereka berjuang untuk menyesatkan manusia. Maka kita juga seharusnya berjuang melawan setan-setan itu. Iya. Jadi itu maknanya mereka bersaf-saf ketika satu kena lemparan, satunya menyampaikan kepada yang di bawahnya. Dan seterusnya sampai akhirnya ke telinga para dukun. Baik, pembahasan terakhir jemaah sekalian. Tentang hukum orang yang mempercayai para dukun. Maka di sini penulis rahimahullah wa hafidhah menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama dalam riwayat muslim dari sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan sebagian istri dan disebutkan dalam riwayat yang lain istri yang dimaksud adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man ata'arrafan fasa'alahu an Lam tukbalahu salatun yauman. Barang siapa? Mendatangi tukang ramal. Lalu bertanya sesuatu. Maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Tidak diterima solatnya selama 40 hari. Jadi ini hukum orang yang bertanya kepada para dukun, sekedar nanya-nanya. Dan ini mencakup orang yang menonton, sama saja. Apa bedanya? Ketemu dukun bertanya dan orang yang menonton praktek perdukunan, sama saja. Termasuk yang membaca ramalan-ramalan bintang di majalah atau di koran-koran, sama. Apa hukumannya? tidak diterima solatnya selama 40 hari. Walaupun kata Imam Nawawi rahimahullah, bukan berarti dia tidak wajib lagi solat. Dia tetap harus solat. Tapi dia tidak dapat pahala dari solatnya. Namun kalau dia meninggalkan solat, maka dia justru terjerumus dalam kekafiran meninggalkan solat. Karena Nabi SAW bersabda, Al-ahdulladzi bainana wa bainahumus faman kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Iya. Nah jemaah sekalian, di sini ada sekaligus koreksi, dijelaskan para ulama, dalam hadis ini ada satu kata atau satu kalimat yang tidak sahih. Fasaddaqahu, yaitu dia membenarkan. Ini kalimat dikatakan oleh para ulama, bukan bagian dari hadis ini bukan bagian dari hadis ini. Iya. Jadi yang benar tidak ada kalimat itu. Man ata'arrafan fasa'alahu an fasaddaqahu. Dia membenarkan. Maka yang benar dalam sahih Muslim tidak ada kalimat ini. Jadi dia belum membenarkan, dia sekedar bertanya. Dikasih keterangan siapa yang punya buku dan ada cetakan dengan apa namanya hadis redaksi seperti ini maka dikasih keterangan di situ. Ini dijelaskan para ulama ahli hadis adalah kata yang menyusup dalam hadis. Ya, biasanya mungkin kesalahan dari sebagian rawi. Iya. Baik, jadi yang benar dia tidak membenarkan sekedar nanya-nanya kepada dukun. Sekedar nanya-nanya kepada dukun masuk dalam hukum ini orang yang menonton perdukunan atau membaca ramalan-ramalan para dukun. Iya. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain 40 malam. Sama, maksudnya 40 hari 40 malam. Jadi 5 kali 40. 5 sholat kali 40. Jadi berapa tuh? 200 subhanallah. Iya. Sekali lagi, bukan berarti dia boleh meninggalkan sholat. Dia tetap wajib sholat. Baik, kemudian hadis yang kedua. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud juga Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh al bazar dari Jabir dengan lafaz yang sama. Jadi dari dua orang sahabat Abu Hurairah dan sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan" Fasadakahu bima yakul, fakad kafara bima unzila ala Muhammadin, sallallahu Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf, tukang ramal. Tukang ramal adalah yang meramal masa depan. Kemudian dia membenarkan ucapan mereka. Membenarkan ucapan dukun atau tukang ramal tersebut. Yaitu tentang ramalan masa depan. Maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini hadis yang kedua. Barulah disebut kafir. Kalau yang pertama tidak sampai kafir. Tapi dia kena hukuman, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kenapa? Dia belum membenarkan. Tapi kalau dia membenarkan, mempercayai para dukun atau para tukang ramal itu, maka dia kafir. Kenapa dia kafir jemaah sekalian? Karena dia telah mempersekutukan Allah. Sebab Allah telah menegaskan, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Surat apa tadi? An-Namal ayat 65. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Satupun makhluk di langit dan di bumi tidak tahu. Di langit siapa yang Allah maksudkan? Para malaikat. Di bumi manusia dan jin, nggak ada yang tahu perkara gaib. Hanya Allah yang tahu. Maka ketika seseorang mempercayai, para dukun tahu perkara gaib, dia telah samakan para dukun itu dengan Allah. Dia telah mempersekutukan Allah dengan para dukun tersebut. Jadi inilah dua hukum orang yang mendatangi para dukun, atau menonton acara mereka, atau membaca rubrik mereka di majalah dan koran-koran. Jadi ada dua hukumnya. Sekedar dia baca, dia tonton, atau dia datang, dan nanya-nanya kepada dukun, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Kalau dia nggak percaya. Kemudian yang kedua, kalau dia percaya, maka dia kafir. Karena dia telah menyamakan para dukun itu dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Jemaah Mas, kalian mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. sulap dan Pak. hipnotis baik Pak. Tentang sulap dan hipnotis, kenyataannya yang kita dengarkan informasi tentang sulap dan hipnotis itu ada dua macam. Pertama, tentang sulap itu ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan jin, maka itulah namanya sihir. Dia membuat keanehan-keanehan atau hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa karena dibantu oleh para jin, maka itu adalah sihir. Yang kedua kecepatan tangan. Yang kedua adalah sulap dengan kecepatan tangan. Iya. Maka kalau yang pertama sudah jelas itu sihir dan perdukunan. Yang kedua kecepatan tangan Bukan sihir, bukan perdukunan, tapi menonton ini adalah hal yang sia-sia, nggak ada gunanya bagi kita, ya. Dan juga bisa membuka pintu kita terjerumus dalam syirik karena bagaimana caranya kita bisa bedakan? Kan itu sulit juga. Bagaimana caranya kita bisa bedakan? Ini sihir hanya main kecepatan tangan atau trik-trik saja dan itu sihir dengan jin. Sulit kita bedakan. Maka kalau kita menonton mereka, ini akan menjadi pintu kita terjerumus dalam syirik. Dan minimalnya itu kita menghabiskan waktu sia-sia. Belum lagi seringkali mereka tampil dengan apa namanya asisten-asisten wanita yang membuka aurat. Kenapa? Itu memalingkan, ya, memalingkan pandangan mata orang supaya nggak perhatikan triknya. Ini tentang sulap. Yang kedua tentang hipnotis hipnotis juga yang kita dengarkan ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan setan, para jin. Maka sudah jelas itu adalah sihir. Dan itu yang biasa digunakan oleh para pencuri, ya kan? Para perampok, mereka sebut juga ilmu gendam. Ya. Terserah mereka mau sebut ilmu apa, yang jelas itu adalah sihir dan perdukunan. Iya. Yang kedua dengan menggunakan kata-kata motivasi, kata-kata motivasi seperti para dokter memberikan sugesti, memberikan sugesti, memberikan motivasi kepada orang sakit supaya dia punya semangat untuk sembuh. Dan jemaah sekalian, kenyataannya memang seperti itu. Orang yang sakit itu, kalau dia punya semangat untuk sembuh, itu akan membantu proses penyembuhan, membantu dari segi psikis. Kalau cuma itu saja, maka tidak masalah. Tetapi hendaklah kita hindari dinamakan hipnotis atau hipnoterapi. Itu dihindari penamaan itu. Karena itu sudah apa namanya uh, cenderung kepada makna perdukunan. Iya. Makanya di kalau kita baca di fatwa lajna da'imah, begitu pula fatwa para ulama kontemporer, itu langsung difonis begitu saja. Hipnoterapi itu adalah syirik. Karena itu, bahasa yang digunakan untuk sihir dan perdukunan. Makanya, kalau itu memang betul-betul murni, hanya motivasi, hanya memberikan sugesti kepada pasien, jangan namakan dengan hipnoterapi. Tapi, kalau kenyataannya, walaupun dia dokter, dia punya ijazah dokter dari sebuah universitas, namun dia bekerja sama dengan jin, maka sekaligus dia dukun. Kalau dia kenyataannya bekerja sama dengan jin. Ya, maka ini juga sulit kita pastikan. Jadi kita harus hati-hati, kita harus berhati-hati, jangan sampai ada dokter yang ber, apa namanya berprofesi sekaligus sebagai dukun. Ya, Wallahu alam. Apakah dengan hanya bermodalkan tauhid yang kokoh cukup dalam menangkal dan melawan sihir? Ini benteng terkuat bahkan. Tauhid itu adalah benteng terkuat. Sebagaimana kata Imam Luqayyim rahimahullah. At-tauhidu hisnullahil a'zam. Man dakhalahu kana minal aminin. Tauhid itu adalah benteng Allah yang paling besar. Yang paling kokoh. Barang siapa memasukinya, maka dia termasuk orang-orang yang aman. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikitpun. pun. Ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Mereka itulah adalah mereka itulah orang-orang yang akan diberikan nikmat aman dan hidayah. Nikmat aman dilindungi oleh Allah dari segala macam kejelekan termasuk sihir. Iya tapi kita juga diberikan di petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga bagian dari mengamalkan tauhid, yaitu berdoa kepada Allah. Jadi makna tauhid ini luas. Termasuk kita meminta perlindungan kepada Allah, termasuk kita berdoa kepada Allah bagian dari pengamalan tauhid. Ud'uuni astajib lakum kata Allah. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Maka doa itu ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah, bagian dari mengamalkan tauhid. Allah perintahkan kepada kita untuk minta perlindungan kepadanya. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah, maka itu bagian dari pengamalan tauhid. Jadi, bukan arti tauhid di sini hanya keyakinan dalam hati, tidak termasuk kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari sihir, itu adalah pengamalan tauhid. Makanya. Al-Quran dan Sunnah banyak mengajarkan kepada kita doa-doa agar terhindar dari sihir dan perdukunan. Ya, seperti dua surat yang memang turun untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sihirnya Yahudi tadi, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul birabbil falaq sampai akhir, Qul a'udzu sampai akhir itu dua surat yang dinamakan al muawidatan Dua surat untuk minta perlindungan kepada Allah. Yang turun untuk meruqyah Nabi SAW yang terkena sihir oleh orang-orang Yahudi. Yang meruqyah beliau adalah Malaikat Jibril alaihissalam Iya. Jadi Nabi saja disuruh berdoa, disuruh membaca ayat-ayat atau doa-doa minta perlindungan kepada Allah dari sihir. Jadi itu termasuk pengamalan tauhid. Wallahu alam. Bagaimana dengan ilmu bela diri dengan menggunakan tenaga dalam? Inilah yang mengotori ilmu bela diri. Dicampur-campur dengan sihir. Seharusnya latihan fisik saja. Seharusnya latihan fisik saja jangan dicampur-campur dengan sihir. Tenaga dalam itu semua bentuk sihir. Tenaga dalam adalah bentuk sihir. Jemaah ya sekalian saya kasih kaidah penting. Semua al-khawarikul adah. Ibu-ibu masih bisa lanjut? Bisa? Baik. Semua al-khawarikul adah. Sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia biasa. Kemampuan yang manusia biasa umumnya tidak bisa. Ya contohnya itu. Ada orang kena senjata tajam, nggak mempan. Punya ilmu kebal, ada orang bisa memukul dari jarak jauh tenaga dalam, maka semua kemampuan ini itu hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan: kalau bukan karomah atau mujizat, maka itu adalah sihir. Dua kemungkinan saja: kalau itu bukan karomah atau mujizat, mujizat para nabi, karomah para wali. Maka yang kedua itu adalah sihir. Itu saja jemaah sekalian. Ini ka'idahnya. Enggak ada yang lain lagi. Tidak ada yang lain. Kemampuan luar biasa itu. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kita bisa membedakan antara karomah dan sihir? Ini sudah pernah kita bahas sebenarnya di pembahasan yang dulu di kitab yang sebelum ini kita bahas. Kitab apa tadi? Kitab apa sebelum ini kita bahas? Ibu-ibu ingat tuh. Al-usul sitah. Ya. Ada rekamannya insya Allah. Al-usul Bagaimana membedakan antara karomah dengan sihir? Pertama, dan ini yang paling penting, lihat orangnya. Lihat orangnya. Kalau orangnya, Masya Allah, dia mentauhidkan Allah. Mengamalkan sunnah. Menjauh dari maksiat. Jauh dari syirik, jauh dari bid'ah. Maka ini tanda besar bahwa Allah berikan kepadanya karomah. Tapi kalau orang keseharian yang berbuat sihir, berbuat syirik, atau mengada-ada dalam agama, maka ini pertanda pertanda besar yang menunjukkan apa yang dimilikinya bukan karomah, melainkan sihir. Ini yang pertama. Yang kedua, sihir itu didapatkan dari hasil belajar. Tidak ada dalam Islam ilmu mendapatkan kesaktian. Coba mana ada dalilnya? Dari Al-Quran atau hadis ilmu supaya orang itu bisa sakti. Punya tenaga dalam, punya ilmu kebal. Bisa terbang di udara, bisa berjalan di air. Tidak ada. Tidak ada pelajaran ilmu itu dalam Islam. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan, sahabat tidak ada yang belajar. Seperti itu. Dan juga faktanya, Nabi saw dan para sahabat ketika berjihad mereka pakai pedang, tombak, panah. Gak ada punya tenaga dalam, gak ada punya ilmu kebal, mereka terluka, mereka mati syahid. Ya, orang-orang yang pakai ilmu kebal itu jangan-jangan takut mati dia. Padahal mati-mati syahid justru itulah yang dicari dalam berjihad di jalan Allah. Nabi Muhammad saw pun terluka, berdarah dalam peperangan. Ya. Sekaligus menunjukkan kepada kita, beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi kalau ada yang katanya dia belajar, bahkan jemaah sekalian yang sangat kita sayangkan, ini diajarkan di pondok pesantren. Subhanallah, pondok pesantren yang seharusnya mengeluarkan, meluluskan para da'i, para ustad, tapi yang dikeluarkan apa? Para dukun. Cuman bedanya, kalau lulusan pondok pesantren, dia berjubah, berpeci, bahkan berjenggot. Itulah namanya dukun berjubah. Iya. Jadi nggak ada dalam Islam pelajaran supaya bisa sakti, supaya punya apa namanya kemampuan luar biasa tidak ada. Kalau ada yang mengklaim dia punya tenaga dalam, dia anggap itu karomah, dapatnya dari mana? Dari hasil belajar, maka itu adalah sihir. Kemudian yang ketiga, karomah itu tidak bisa digunakan untuk saling menantang. Atau saling uji ilmu kesaktian, tidak. Nggak ada dalilnya orang punya karomah, lalu dia bisa menantang-nantang orang uji ilmu kesaktian. Kalau tenaga dalam kan bisa. Begitu pula ilmu kebal, kadang mereka menyombongkan diri. Ya, siapa yang paling sakti di antara mereka? Kalau karomah tidak. Kenapa nggak bisa jemaah sekalian? Karomah itu datangnya dari Allah. Seandainya kita bisa datangkan kapan kita inginkan, seakan-akan kita mengatur Allah. Iya kan? Seakan-akan kita mengatur Allah. Jadi ini cara untuk membedakan ini sihir atau karomah. Iya. Paling tidak ini. Agar kita tidak tertipu. Yang jelas, tenaga dalam, ilmu kebal itu termasuk sihir, bukan karomah sedikit pun. Iya. Bela dirinya tidak masalah. Tapi kalau sudah campur dengan tenaga dalam, jangan kita ikut belajar bela diri seperti ini. Iya pengobatan dengan menggunakan tenaga dalam. Ya itulah pengobatan dengan sihir dan mungkin sembuh. Jadi ini juga termasuk syubhat yang apa namanya? menjerumuskan mereka dalam sihir. Kenapa? Ternyata sembuh. Nah, jemaah sekalian di sini ada pelajaran penting bagi kita. Kesembuhan itu bukan jaminan kebenaran. Kesembuhan bukan jaminan kebenaran dalam pengobatan itu. Dan ini juga terjadi di masa Nabi SAW. Seperti sudah pernah kita bahas tentang hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yaitu Nabi SAW mengatakan, Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet, ya salah satu jenis sihir adalah syirik. Nah, jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis ini kepada istrinya Zainab. Kenapa beliau menyampaikan hadis ini? Karena Zainab bercerita. Dulu, kalau saya sakit, sakit mata, saya datang kepada seorang Yahudi, seorang dukun. Dan dukun itu membacakan mantra-mantranya, ternyata sembuh. Jadi, beliau mengatakan Kenapa ini syirik? Karena sebelumnya dia punya, apa namanya, kalung dicopot oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, mempercayai ini adalah syirik, kalung untuk jimat pengobatan. Nah, disitulah kemudian Zainab mengatakan, "Kenapa syirik? Faktanya sembuh kok, saya sakit mata." saya datang kepada dukun itu, dia bacakan mantranya sembuh. Kenapa dikatakan syirik? Buktinya sembuh. Nah ini jemaah sekalian pelajaran penting bagi kita. Bisa saja sembuh. Dan itulah diantara tipu daya para dukun. Lihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang berilmu. Dia enggak tertipu. Maka dia katakan kepada istrinya, sesungguhnya itu permainan setan. Setan itu menusuk matamu, supaya kamu datang ke dukun itu. Lalu dukun itu membacakan mantra-mantranya, barulah dia melepaskan tusukannya. Jadi maksudnya apa? Ini modus antara para dukun dan setan-setan itu. Setan mengganggu orang-orang supaya orang-orang itu datang kepada para dukun. Iya. Jadi ini hakikatnya jemaah sekalian. Maka yang harus kita ambil pelajaran penting di sini, kesembuhan bukan sebagai ukuran pengobatan itu benar. Bisa saja orang diobati dengan cara yang haram, bahkan syirik, dia menjadi sembuh. Kebenaran itu sudah jelas. Tidak menyelesihi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah.